Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap demi tahap pembangunan Masjid Raya Al-Jabar sudah kita lalui. Dan kali ini kita memasuki tahap keempat. Mulai dari tahap 1 hingga keempat, pembangunan Masjid Raya Al-Jabar telah melalui berbagai macam proses dengan tingkatan tantangan dan kesulitan yang berbeda-beda. Tentunya, kita semua berharap agar masjid dapat segera dipergunakan. Pada video kali ini, kita akan melihat kilas balik bagaimana pembangunan Masjid Raya Al-Jabar dari awal hingga sekarang. Bersama saya Dika Ekstra, mari kita saksikan. Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan penduduk yang populasinya besar dan masyarakatnya yang agamis. Sejak dulu, Islam banyak tumbuh dan berkembang di Jawa Barat. Atas dasar inilah, Provinsi Jawa Barat membangun sebuah ikon yang nantinya akan menjadi pusat peradaban Islam di Nusantara. Sebuah masjid raya yang fenomenal, Masjid Raya Al-Jabar. Desember 2017 menjadi awal dari sebuah langkah besar Provinsi Jawa Barat dalam membangun sebuah mahakarya masjid raya di Provinsi Jawa Barat. Pembangunan Masjid Raya Al-Jabar ini digagas oleh Ahmad Heriawan yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan dirancang oleh Ridwan Kamil sebagai konseptor bentuk rupa. Nama Al-Jabar dipilih karena merupakan Asma'ul Husna. Orang sipil dan arsitek yang menjemahin sketsa saya aja yang marah-marah. Tapi kan kayak Borobudur, kalau ditantang bisa. Kalau saya mengalah ya udahlah, dari gampangnya aja. Bisa juga saya ngambil keputusan itu kan. Tapi nggak ada istimewanya ke generasi berikut. Jadi generasi-generasi berikut, Pak, harus terinspirasi oleh masjid ini. Kalau masjid ini rumit tapi bisa terbangun, berarti kan Indonesia di masa depan bangunannya juga nggak akan biasa-biasa, semua terus. Itu maksudnya. Itu kalau mengulang yang sama, cuma modal besar saja dan mewah material saja. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merancang Masjid Raya Al-Jabar ini dengan sebuah rancangan yang indah, megah, unik, dan bukan hanya memiliki nilai estetika, akan tetapi memiliki fungsi-fungsi lainnya yang bermanfaat bagi lingkungan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan luas ruang dalam masjid 21.799,20 meter persegi, dan luas area luar masjid 17.429,60 meter persegi, Masjid Raya Provinsi Jawa Barat Al-Jabar ini
dibangun di atas kolam retensi atau danau buatan seluas 6,9 hektar. Tak hanya untuk keindahan, kolam retensi ini berfungsi sebagai daerah resapan air dan akan dibangun taman-taman hijau sebagai area rekreasi bagi keluarga. Kedepannya akan ada taman-taman tematik kisah Nabi dan Rasul, seperti Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, dan lain sebagainya. Masjid Al-Jabar yang megah dan indah ini dibangun menggunakan rangka space frame sebanyak 9.004 batang member dan 2.210 nod atau bola. 700 buah outer frame dengan tingkat presisi yang tinggi dan sebanyak 6.136 bidang kaca dengan ketebalan 16 cm dan warna yang berbeda-beda. Pengerjaan konstruksi masjid ini merupakan tantangan tersendiri. Bekerja di ketinggian dalam membangun Masjid Raya Al-Jabar ini dapat dikatakan pekerjaan yang ekstrim karena resiko kecelakaan yang mengancam keselamatan begitu tinggi. Pekerja harus mengikuti safety prosedur dan mengetahui serta menguasai tentang peralatan-peralatan penunjang keselamatan di ketinggian. Area lantai 1 Masjid Raya Al-Jabar diperuntukkan bagi jamaah laki-laki. Sementara untuk jamaah perempuan berada di mezanin. Yang total 30 meter. Yang per meter, Pak, ya? Iya. Yang 30 meter. Di bawah. Macam itu bawah ini, Pak. Ini kan lantai 1. Iya. Terkoneksi dengan semua itu, Pak. Ini menerus dari ini, Pak. Terus ini. Nah, kalau di sini kan ini, Pak. Panjang ini, ya. Dia jarak berapa, Pak? Ini, ya. Modul berapa dia, Pak? Modul berapa? Oh, ini. Kita
Masjid ini akan mampu menampung 33 ribu orang, baik di dalam maupun di plazanya. Untuk di dalam masjid bisa menampung 13.010 orang dan sisanya bisa tersebar hingga ke plaza. Tiga bulan data material, kemudian kita buat rapat. Kalau antara persamaan mal dan perangkat, kita sendiri nanti. Setelah sempat tertunda dikarenakan adanya pengalihan anggaran pemerintah untuk penanganan COVID-19, kini pembangunan Masjid Raya Al-Jabar dilanjutkan dan memasuki tahap berikutnya di tahun 2021 ini, yaitu tahap keempat. Saat ini pembangunan Masjid Raya Al-Jabar telah memasuki tahap keempat. Dengan begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, maka pekerjaan di tahap empat ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Oleh karenanya, pembangunan Masjid Raya Al-Jabar tahap empat menggunakan anggaran multi-years. Meskipun target penyelesaian seluruh pekerjaan pada Desember 2022, akan tetapi Masjid Raya Al-Jabar direncanakan akan dapat digunakan dalam pelaksanaan sholat tarawih pada Ramadan 1443 Hijriah atau di bulan April 2022. Apa saja dan bagaimana pekerjaan Masjid Raya Al-Jabar di tahap 4? Berikut ini. Pada pekerjaan tahap keempat ini, pembangunan Masjid Raya Al-Jabar dilaksanakan oleh KSO Adi Haka. Ini adalah bentuk komitmen bersama bahwa pemerintah provinsi menginginkan Al-Jabar ini, Masjid Raya Al-Jabar ini bisa selesai tahun 2020. Sudah tidak ada toleransi lagi, tidak seperti itu, tidak selesai. Bahkan Bapak Gubernur meminta kepada saya, Pak Kabar juga mendengar sendiri, Pak Bunanir, Kepala BPKAD, mungkin Bu Inspektur juga dengar begitu, dari UMPS juga mendengar, kita lihat mau digunakan. Tentunya kita harus punya strategi, harus punya strategi yang ekstra begitu, bagaimana itu bisa kita lakukan. Pekerjaan konstruksi bangunan gedung sudah dilaksanakan dalam tahap 1, 2, dan 3. Sedangkan pekerjaan yang dilaksanakan antara lain plafon masjid, pekerjaan lantai, lighting, sound system, pekerjaan minaret,
outdoor. Artwork dan lain-lain. Pembuatan artwork untuk Masjid Al-Jabar ini juga melibatkan seniman dari berbagai daerah. Kalau kita lihat di sini kan ada modul bintang besar dan yang bintang kecil. Ini dua modul ini, kemudian yang sudah kita tempel di kain kasa baru kita cocokkan kedua modul ini harus masuk dan nanti di ditempel di rangka, ada rangka besi. Nah, prosesnya sendiri karena minimal pesanannya untuk Masjid Al-Jabar ini yang dibutuhkan sekitar 1.500 meter persegi, jadi kemungkinan untuk sampai mencapai itu kita perlu 4 sampai 6 bulan sampai dengan pemasangan di apa rangka besi yang juga kita apa studio Asmojo yang siapkan. Pekerjaan interior Ma'rud. Ma'rud adalah museum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penunjang masjid raya yang terdiri dari pekerjaan persiapan, struktur, interior, MEP, multimedia, dan lain-lain. Untuk saat ini proses progres pekerjaan kita sedang melakukan pemasangan piping dan wiring untuk media elektronik, diantaranya proyektor, video wall, TV, dan lain-lainnya. Progres masih sesuai rencana. Ya. Pekerjaan landscape. Sebagai penunjang lingkungan area luar masjid, maka dibangun landscape yang terdiri dari pekerjaan tapak, pekerjaan taman, pekerjaan struktur MEP, dan sanitasi. Selain menjadi tempat beribadah, Masjid Raya Al-Jabar akan menjadi tempat tujuan wisata religi di Jawa Barat. Karena akan terdapat ruang pamer tetap atau ma'ruj pada lantai dasar bangunan.
Dengan demikian, Masjid Raya Al-Jabar diharapkan akan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menggali berbagai literatur dan referensi terkait Al-Quran dan Al-Hadis, Asmaul Husna, sejarah Nabi, serta sejarah perkembangan Islam di Nusantara dan Jawa Barat. Perjalanan panjang pembangunan Masjid Raya Al-Jabar ini bukanlah hanya sebatas pekerjaan membuat sebuah tempat ibadah, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk senantiasa menjaga dan memakmurkannya. Kita doakan semoga Masjid Raya Al-Jabar bisa segera dipergunakan dan dapat menjadi sarana yang menumbuh kembangkan nilai-nilai dan semangat Islami, serta memberikan peranannya juga di sektor wisata, ekonomi, dan lingkungan hidup. Saya Dika Egisra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.